Welcome back to channel Widya Stuti Junai. Hai, assalamualaikum. Kembali lagi dengan aku, Widya. Nah, di videoku kali ini aku bakalan sharing ke kalian gimana sih tips atau cara mengangkat sel kulit mati yang membandel di kulit dengan sekali gosokan. Wow. Meskipun kita nggak scrub gitu atau nggak luluran, kalian pasti penasaran kan? So, buat kalian yang baru berkunjung ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe dulu. Kemudian, pencet lonceng notifikasinya biar kalian lebih update lagi video-video terbaru dari aku. Dan jangan lupa untuk follow juga Instagram aku kalau kalian mau mengetahui keseruan aku ataupun mau tanya-tanya gitu biar cepet responnya, langsung DM aja ke Instagram aku. Oke deh, langsung saja kita ke tutorialnya. Nah guys, ini tuh salah satu tips yang aku dapat dari teman aku dan bakalan aku share juga ke kalian. Jadi biasanya kalau aku malas scrub gitu, aku itu langsung menggunakan ini aja. Ini tuh alkohol 70% ya guys, dan bukan dari golongan skincare. Dan ternyata tuh ini mampu mengangkat sel-sel kulit mati, dan udah aku buktiin sendiri. Dan kalian bisa lihat, ini tuh tinggal dikit banget. Dan ini aku udah menghabiskannya tuh 2 botol. Dan menurut aku harganya itu relatif terjangkau, karena dengan ukuran 100 ml ini aku beli dengan harga 10.000 aja, dan terdapat di semua apotek-apotek di sekitaran rumah kita. Dan biasanya ini aku gunakan hanya untuk di badan aja, enggak untuk di wajah, karena di wajah itu aku udah mempunyai toner. So buat kalian yang penasaran, di sini aku bakal langsung praktekin ke kalian gimana sih cara pakainya. Jadi biasanya aku itu nyediain tisu. Ini kapas. Jadi biasanya aku nyediain kapas. Kemudian ini aku tuang dikit kayak gini. Nah, kayak gini. Dan langsung aku gosok ke kulit. Nah, ini kulit tangan aku ya kan, biasanya bagi yang berhijab. Biasanya kan di sini bagian sini kan agak belang gitu ya kan, dan di sini aku langsung mau gosok ke tangan aku. Kalian bisa lihat langsung hasilnya, wow banget deh. Ini biasanya aku pakai tiap hari sebelum mandi ataupun sebelum tidur guys, sebelum menggunakan lotion. Dan jadi lotion itu mudah banget menyerap ke kulit karena udah nggak ada sel-sel kulit mati yang menyumbat pori-pori kita untuk menghalangi lotion menyerap langsung ke kulit kita. Jadi enak banget deh guys. Jadi mampu juga mencerahkan kulit selain mengangkat sel-sel kulit mati. Nah, kalian bisa lihat ini dia. Aduh, nggak mau fokus. Nah, ini padahal aku udah mandi loh. Kalian bisa lihat kan, ini tuh udah coklat gitu. Padahal ini aku udah mandi, tapi sel-sel kulit matinya itu belum keangkat semua. Wow. Dan ini tuh dingin banget. Kemudian gak membuat kulit itu iritasi ataupun terkelupas gitu. Jadi biasanya kalau aku malas scrub ataupun luluran, biasanya aku langsung pakai ini. Kalian bisa lihat. Ini dia, coklat banget kan sel-sel kulit mati. Meskipun aku udah mandi dan menurut aku tubuh aku udah bersih, ternyata masih banyak juga sel-sel kulit mati di tangan aku. Wow. Dan ini membuat aku tuh terbantu banget loh guys, karena biasanya tuh aku menggunakan toner untuk membersihkan bagian-bagian lipatan di tubuh aku yang menurut aku itu sel-sel kulit matinya itu susah keangkat. Dan setelah aku mengetahui kalau alkohol ini tuh bisa mengangkat sel-sel kulit mati, udah berpaling deh. Ini dan ini kalian bisa lihat alkohol aku udah tinggal dikit. Makanya aku review ke kalian karena menurut aku ini tuh bagus banget. Dan kalian bisa lihat hasilnya kan. Ini yang udah aku pakein si alkohol tadi, dan ini yang belum. Nampak gak sih? Kalian bisa lihat kan. Dan secinta ini aku sama si alkohol ini. Padahal ini bukan skincare loh guys, tapi ternyata mampu mengangkat sel-sel kulit mati. Nah, selamat mencoba juga. Semoga terbantu dengan tips yang aku bagikan ini ya. Dan oke, cukup sekian dulu ya dari aku. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa buat kalian yang baru berkunjung untuk subscribe channel ini. Kemudian pencet lonceng notifikasinya biar kalian lebih update lagi video-video terbaru dari aku. Oke, sekian dulu dari aku. Bye-bye. See you on my next video. Wassalamualaikum.